Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat tempat tu. Macam aku cakap tadi, hari ni dia gelap sikit. Aku tak tahu siapa yang tutup lampu. Kata bulan penuh sangat, taklah penuh sangat. Tapi boleh dikatakan bulan tu agak penuh lah macam tu. So hari ni kita orang bertiga. Ya betul tu. Okay, aku tak bawa kereta hari ni sebab aku takut jadi macam yang lepas. Apa yang aku pelik hari ni, aku nak tengok ada lagi tak bunyi yang macam bunyi besi yang kena dekat air tu. Dan aku nak tengok kat mana punca dia dan kita akan tengok sikit-sikit lah. Tapi malam ni kita tak bawa ni lah bersuluh tak. Tak bawa bersuluh pun satu. Sebab aku ingat cerah kat sini. Hari tu cerah. Dah macam nak berak je muka ni. Okey jap. Aku tak tahulah aku akan masukkan ke tak soundtrack dalam ni. Soundtrack seram. Takut. Aku takut bunyi dia makin seram. Bismillahirrahmanirrahim. So ni gambar dia, gambaran dia lah macam tu. Kenapa kau gambar aku bang? Pakcik, kenapa kau gambar aku? Okay, hari tu ada lampu. Ni tak ada lampu. Air tu bunyi. Bunyi kat sini lah. Kalau korang boleh dengar kejap. Pakcik tu tak boleh dengar. Tengok kat tingkap. Ini apa pula? Sejak bila pula ada benda ni? Okay. Dia datang daripada sini masalahnya. Tapi aku tak tahu puncanya di mana. Kalau ada apa-apa jangan cakap eh. Punya apa tu? Kenapa dah ada anjing? Sabar. Apa bunyi anjing? Tiba-tiba cuma. Janganlah, sabarlah dulu. Kita tak jumpa hantu lagi. Aku nak. Tak payahlah jumpa. Takut ni. Jangan lari. Oh, dah lah ni. Tak ada apa. Solehlah. Jom kan kita buat jadi. Jom kita rorong dia je. Kejap lah, sabarlah. Kita tengoklah dulu apa benda kat situ yang kau takut sangat. Dah pelik lah, Bosh. Tengah. Kau jangan lari. Bunyi anjing pun jangan lari. Biar je. Allah muka aku. Wawa dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkanlah pula. Tapi kat sini tak adanya. Kenapa muka kita nak tengok kita? Kat sini tak ada lah. Tak ada eh? Tak ada. Kejap, apa ada pada ni? Hitam tu. Mana? Pakcik tu pergi sini lah. Motor dia atas sini lah. Halang ke? Halang ke? Ya ke? Siapa tu? Tak siapa pula dia datang ni? Kita ada ahli seorang lagi. Ha? Halang ke? Siapa tu? Alah. Lah kawan aku yang hantu. Kenapa pergi sini? Nak cari hantu sama-sama ke? Aku dah takut. Jomlah kita pergi sana. Kita pergi sana. Cik, kita buat apa ke aku? Kita buat ke rumah tadi. Ha? Okeylah. Okey, aku tak puas hati. Aku tetap nak pergi sini. Aku tetap nak pergi sini. Hiraukanlah kalau ada bunyi anjing ke benda eh. Okay, ada bunyi cicak. Hari tu kat sini ada lampu guys. So dia terang kalau korang ingat lah. Sekarang ni dia kurang terang. Sebab bukan kurang terang, memang tak terang. Tak ada lampu, tak buka lampu. Aku nak buka switch tu tapi takut dah short ke apa kan. Dan bunyi yang sama dekat tempat yang sama. Cuba kita tengok sikit. Aku nak tengok dekat mana sebenarnya air yang menitik tu. Kejap guys. Aku tengah stay. Aku tengah tengok. Korang nampak tak? Okey, kita ada berapa mata sekarang? 3. Okey. 6 mata. Cuba tengok betul-betul. Ada tak air tu menitik? Dia nampak je macam berair tapi tak ada air yang menitik. Jangan lari. Thank you.
jumpa apa-apa. Tak jumpa apa-apa guys. Kita pergi sana. So kita pergi tengok yang tempat yang aku tengok macam ada peti. Eh, mana peti ais tu? Ya. Tak nampak lah. Kok kita nak masuk situ? Mana peti ais tu? Kat situ ada peti. Ada bunyi. Hari tu kat sini ada peti ais kan? Mana peti aisnya? Mana? Ha? Tu ke? Bukan hari tu kat situ ke? Pergi lagi. Krr. Dia menjawab mic kat sini. Kuskar kir kur kir kar kar. Lampu mana mati? Lampu ni tadi mati? Tadi waktu kita lari ke sini, lampu tu mati? Mati! Aku tak perasan dah. Aku takut sangat tadi, aku tak perasan sangat dah. Okey, tengok sekali lagi. Sekejap. Tadi mati semula tadi. Ya, aku tak dengar apa weh. Ha? Aku tak nampak pun lampu ni termati pun tadi. Tak tidur nampak. Aku tengok lampu kat side mirror tu. Aku ikut pun. Biasa kan lampu kucing tu? Janganlah. Eh. Lampu kucing. Shiba. Kenapa tiba-tiba kat sini? Datang dari mana? Dia macam ni tadi ke aku? Ada bunyi daripada sini. Senyap. Okey, baru rasa nak cerita. Eh, muka aku macam minyak. Lampu dah lemas di kumur kita. Kau nampak tak? Janganlah gerak lagi. Jangan tinggal aku. Aku bawa skuter, sabar. Wah, pegang kamera dulu. Sabar. Wih, sumpah. Wallahi. Sumpah depan hati kaki kita, anjay. Jangan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Aku tak nampak. Aku tak nampak. Aku nampak dulu tadi. Sebab tu anggap Wawa senyap. Aku nampak tak? Nampak. Wawa nampak dulu. Lepas tu Wawa tengok je lah benda tu. Wawa ingat ke benda apa? Terkebang. Dalam muka dah macam marshmallow. Cepat lagi. Tak boleh laju. Kita tak boleh.
ada bulu-bulu kat pipi aku. Wawa nampak dulu tadi dalam kelas tu. Berair mata aku, Mat. Ya, aku. Wawa, patah aku tak nampak. Ada kacau, Mat. Tak tahu sebarang aku tak. Ya, apa tu? Anjing. Anjing tu takut orang. Dia takut. Randa. Aku hantam. Mana buat geng kat bawah orang? Cepat, ya Allah. Oh, sini, sini. Ya Allah. Ya Allah. Lepas sikit. Lepas sikit lagi. Bagaimana? Apa kau masuk sana? Putih kan? Benda putih. Ya, putih. Ya, putih. Tu, tongkat. Tongkat tangan aku. Apa kau masuk? Warna putih kan? Ya. Wawa nampak dulu tadi. Wawa dah nampak dulu tadi. Bila tu. Dia perhatikan kita, Jok. Dia berdatang. Tuh, yang aku... Janganlah lari lagi. Korang ni aku naik skuter. Korang naik tu laju lah. Aku naik skuter ni lambat. Berhenti mana mesti ada. Pergi cepat tadi. Ayah mana? Dia kata nak ke sini. Okay, tak. Okay, cerita dia macam ni. Cerita lebih lanjut nanti aku akan buat satu lagi video. Aku akan cerita kat korang. Okay, vlog ni korang rasa macam pening sekat. Benda apa ni kan? Macam dia jumpa datang apa ni. Aku tak nampak kau sana sikit. Kau menghalang aku. Bayang kau. Okay, cerita dia macam ni. Tadi waktu dekat tempat tu. Aku malam. Ya, aku sini. Sabar, jangan lagi. Jangan berhenti sini. Jangan berhenti sini. Sabar, aku pun nak sabar. Korang naik motor tak apalah. Aku naik. Apa kemban? Ya, korang naik motor tak apa. Aku naik ini. Eh, hantu kejar aku dulu tau tak? Kemban, jangan cakap pasal benda tu. Ayah cakap. Jangan cakap ke sini. Janganlah lari. Peganglah aku. Aku tinggal motor ni kerana. Dah apa kemas? Jom kita pergi dulu kat lain. Kita pergi dekat pada tempat cerah lagi. Tempat ada kat apa kat dataran tu. Ya, malam-malam ni tempat cerah dah. Ingat eh. Ya, kita gitu Zenadi tu. Zenadi buka tadi. Okay, aku rasa macam korang pening kan ni. Apa benda ni? Dekat mana ni? Sebenarnya banyak benda yang ada terjadi malam ni. Ini memang dalam sejarah aku macam ni dalam sejarah. Tak, waktu kita buat dua orang benda ni tak ada. Tak jadi macam ni. Waktu ada satu tim ni. Okey, aku akan cerita semua lebih lanjut. Video lagi satu. Aku nak balik dah berpeluh-peluh ni. Tempat mana lagi cerah dalam? Tak ada tempat cerah dah. Semua tempat gelap dah. Semua dah penuhi dengan gegar. Situ lah tempat cerah. Tapi situ yang baik. Aku seriau dah dekat tempat cermin ni. Aku dah seriau dah. Okay guys, malam ni bukan malam kita. Malam ni bukan malam kita. Malam ni malam dia. Jadinya bukan waktu ni untuk kita rakam. Aku rasa sorry guys. Aku sampai sini dulu. Korang stay tune untuk video akan datang. Aku akan bagi tahu benda apa. Okay guys, malam ni memang bukan malam untuk kita. Memang malam diorang. Memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang benda tu aku nampak depan mata. Itu first time aku nampak betul-betul macam tu depan mata aku. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang ini memang malam diorang lah. Lepas yang aku tutup video ni, aku tak rakam apa-apa. Memang aku perah aku punya skuter tu laju-laju. Memang aku ikut jalan yang cerah-cerah je. Aku tak ikut jalan yang gelap-gelap nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang nak video penjelasan atau cerita sebenar, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys.